Yo, Sobat Cool Trip, kami baru saja balik dari camping dan kemarin kami mencoba sesuatu yang sangat-sangat kami impikan, yaitu memiliki portable outdoor power station dari Blue Tea. Jadi Blue Tea ini adalah seperangkat power station yang memberikan sumber daya portable yang sangat inovatif dan sangat modern, sahabat Cool Trip. Selain bisa mengatasi kebutuhan daya listrik di berbagai situasi, dan yang lebih tepatnya lagi bisa mendukung gaya hidup kalian yang mobile dan ramah lingkungan. Bahkan ini adalah pilihan yang cocok untuk keperluan darurat di luar ruangan dan perjalanan, makanya pas banget buat kegiatan-kegiatan outdoor. Nah, kali ini saya akan membahas sedikit tentang power station yang memiliki daya 2000 watt. Jadi, mohon maaf kalau review kali ini informasinya kurang lengkap, karena saya pribadi sangat minim pengetahuan tentang kelistrikan. Tapi nggak apa-apa, kali ini saya sangat percaya diri karena produk yang saya bahas kali ini adalah portable kelistrikan yang sangat mudah untuk digunakan. Oke, yang pertama dari tampilannya yang sangat elegan, kokoh, gagah, dan memiliki warna yang sangat berestetika. Yah, nyambunglah dengan warna alam, ya nggak? Ini berbahan plastik, tebal sekaligus kuat, jadi tampilan keseluruhan benar-benar tidak norak. Seneng liatnya. Oke, di ujung atas sini ada tombol power. Dipencet berasa sangat smooth banget dan kita bisa lihat lampu indikatornya langsung hidup. Nah, ini di bagian lampu indikator ini ada beberapa fitur-fitur pengaturan kelistrikannya seperti pengaturan listrik DC dan AC. Kalau mau ngalirin listrik DC tinggal pencet on dan DC tinggal pencet on juga. Simple kan? Dan masih ada pengaturan-pengaturan menarik lainnya. Oke, untuk port DC, di sini ada 3 port yang tersedia. Salah satunya port DC output 12 volt, 25 ampere. Port ini yang biasanya untuk mengalirkan listrik DC yang lebih besar seperti kulkas mini, AC portable, mungkin masih banyak lagi. Nah, kalau ini sangat sering kita lihat. Ini port untuk charger di mobil. Sayang, saya tidak punya alat elektronik yang bisa kita coba di sini. Yang ini belum pernah saya lihat malahan. Jadi kalau ada teman-teman yang tahu ini port apa, silahkan komen di kolom komentar. Yang ini PD atau power delivery untuk port type C atau bisa dipakai untuk C2C. Jadi kalau kalian mau ngecas laptop, bisa langsung colokkan saja kabelnya ke sini dan tidak perlu lagi untuk menggunakan batok chargernya. Kira-kira seperti itu, Sobat Cool Trip. Terus ada USB, di sini disediakan 2 buah port dengan daya 5 volt 3 ampere. Di sini ada 2. Nah, kalau yang ini ada 2 colokan AC yang sudah tersedia untuk colokan Indonesia. Disediakan 2 buah, jadi cukuplah. Untuk yang di samping ada 2 buah input untuk pengisian daya listrik ke power station ini. Yang pertama ada input untuk mengalirkan daya listrik dari solar panel, yang dimana membutuhkan waktu untuk pengisian penuh sekitar 4,5 sampai 5 jam. Itu kalau sinar matahari bersinar terang. Dan yang ini untuk input listrik PLN biasa. Di samping kiri dan kanan sudah ada pendingin berupa kipas angin. Biasanya kalau digunakan dengan watt yang besar, kipasnya akan menyala. Oh ya, satu lagi yang paling keren di sini yaitu wireless charging. Tinggal taruh, langsung menyala. Cool!